Adalah generasi yang ada pada saat tatanan
informasi dan teknologi. Ini. Itulah maka Bapak dari awal sebelum kalian mendapatkan nama generasi Z ini, infrastruktur untuk teknologi itu sudah Bapak berikan kepada fasilitas. Tujuannya adalah kalian generasi milenial madu harus mampu mengendalikan itu semua. Kenapa? Pembangunan di Bandung ini tidak cukup dengan fisik saja. Maka yang paling penting juga adalah SDM. Seperti tadi, karakter building itu kalian. Oleh karena itu, kalau berbicara tentang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, bagi diri Praske, kalian sebetulnya sebelum perdana Bandung, dua jempol, buat tangan kita semua. Silakan sekarang pikirkan ekonominya. Dan ini yang harus kami lakukan. Kalian harus menghitung rumah sendiri. Contoh sekarang, tamu luar negeri, dia sudah kita kenal dengan nomen. Nomen itu adalah wisatawan yang datang ke Bali, yang tinggal di Bandung, dia itu bekerja dari sini. Maka sekarang itu ada setahun, maka ada dua tahun, dan seterusnya. Maka ini perlu mendapatkan sebuah infrastruktur pendukung, WiFi, 5G, bahkan Metaverse. Metaverse secara sekarang ini, bagaimana mereka yang visual ini, yang nyata jadikan visual. Itu perlu kami sampaikan kepada kalian yang generasi milenial. Jadi Bapak akan selalu hadir di tengah-tengah kalian semua, karena Bapak paham yang menggantikan generasi Bapak ini ke depan adalah kalian sebagai generasi muda yang sebagai tuan di rumah sendiri di Kabupaten Bandung yang kita cintai. Saya mau dengan pelaksanaan perayaan nyepian datang ini, pertama pengurukan, besoknya penyepian, besoknya terselamu. Kalian semua harus jaga dengan baik, jangan sampai terjadi keributan. Setuju? Selanjutnya yang terakhir, apa yang ingin sampaikan? Kalian memiliki sebuah literasi. Harapan Bapak ini adalah kalian ini harus mampu bermedia sosial yang cerdas. Dan bila perlu nanti kalian itu bisa mengkonter berita hoax. Dengan dikonter ini kita akan menunjukkan kualitas kita Kabupaten Bandung. Ini dan contoh juga ketika Bapak menggunakan juga IG, ada juga FB, itu Bapak kendalikan sendiri. Silakan nanti juga tunggal ya untuk Bandung kalau mau berinteraksi mungkin di IG atau di FB silakan. Dan Bapak juga pesan kepada kalian, kalian yang hadir di dalam tokoh Rune, setuna yang ada di wilayah Bandung ini, disampaikan juga agar bisa berkomunikasi, bisa perlu IG-nya Giri Praske. Kalau Giri Praske tidak bantu untuk perlu IG-nya, mau enggak? Mau enggak? Agar perlu IG-nya sama Giri Praske. Mau enggak kalian sebagai setuna? Mau ya? Nanti dia bisa interaksi apa-apa, komen aja langsung situ. Begitu juga dalam kegiatan pelaksanaannya ada di bawah. Ini yang perlu kami sampaikan kepada kalian semua. Dan evaluasi pasti akan kita lakukan. Dan untuk menggerakkan kita semua, karena kalian mungkin dari tadi terima kasih. Saya mau sebetulnya undangan berdiri. Enggak goyang dikit-dikit ya. Goyang dikit-dikit. Berdiri semua berdiri. Berdiri karena kita punya kerasi ini. Kalau kerasi susah. Biar ada pelamaran sedikit, setelah itu lalu kita akan bersama. Dosa tak ini anak. Sedap, biar di situ ya, goyang. Di tempat.